We are the Superstar. Skill YouTube channel. Yeah, this is our very first vlog ever. Dan sebelumnya kita mau minta maaf nih karena kita udah lama nggak upload video karena bukan karena kita nggak mau dong pasti. Yeah, pasti. Bukan karena kita malas juga. Nggak mungkin. Tapi karena kita lagi nyiapin konten-konten yang lebih menarik dan lebih seru untuk Superstar Skill. Selain itu lebih informatif, lebih edukatif, menghibur, pastinya. lebih apa lagi? Lebih pokoknya ya, lebihnya lah pokoknya. Okay. Dan di vlog Super Skill yang pertama ini kita tuh mau cerita pengalaman kita ikut challenge di Net TV di acara Net Sport. Jadi waktu itu kita ikut challenge-nya Net Sport challenge itu kita harus recreate gol dari belakang gawangnya dari belakang gawang gitu ya, bikin gol dari belakang gawang sang legendaris futsal Brazil, Falcao. Jadi kita harus ngikutin videonya si Falcao itu. Betul banget. Bayang gak videonya? Ya, kita lihat aja deh ya. Baik, yeah. Yes. Nah, itu dia guys, video dari Falcao yang harus kita ikutin. Yes. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Bisa gak ya kita ngikutin video si Falcao yang bikin gol dari belakang gawang itu? Jadi, karena kita dapat tantangan dari Netsport, pastinya kita jawab tantangannya. Itu aja sih gampang. Cuman gue dari belakang gawang. Rabona dikit juga bisa. Ayah, kayak gitu doang. Gampang. Kerenan juga gue di juggling dari belakang gawang daripada Rabona. Check this out. Spinggol ya. Videonya Falcao atau video kita? Tulis pendapat kalian di kolom komen ya dengan hashtag Falcao versus Superstar. Dan bagaimana hasilnya? Gimana? Apakah kita berhasil menang di challenge tersebut? Check this out. Nah, sekarang nih yang ditunggu-tunggu saatnya pengumuman quiz. Yes. Jadi minggu lalu Netsport udah menantang kalian kirim video cetak gol, tapi dari belakang gawang. Oke. Itu yang Falcao ya. Oke. Nah, udah ada nih video yang masuk ke Twitter kami di @netsport_id dan pemenangnya adalah video dari here we go. Superstar Skill. Kita menang. Oke, okay. Ya, ini dia. Buset.
Si beneran ya Rabona. Coba kita lihat lagi sekali saudara-saudara. Kita kasih quiz yang lumayan cukup impossible tapi ya ini kalau saya lihat di supporter skill ini di YouTube mereka ada dua orang yes masing-masing telah mengirimkan video ke Netsport dengan gaya yang berbeda dan orang yang berbeda dan dua-duanya masuk gaya yang berbeda ya oke aduh cocok ya di super shot skill kalau bisa ngelakuin trik-trik seperti itu oke selamat buat yang itu dia guys tadi pengalaman kita untuk ikutin Netsport Challenge yang pertama kalinya dan kita berhasil menang. Ya, dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Netsport yang telah memilih kami sebagai pemenang di Netsport Challenge Brofist. 2 minggu kemudian, Netsport kembali mengadakan Netsport Challenge tentang futsal. Yes, dan challenge kali ini lagi-lagi kita harus recreate goal dari sang maestro dan living legend futsal Brazil Falcao. Ini dia videonya. Oke, sekarang kita lihat dulu video skill dari atlet futsal Falcao. Check this out. Wah, pasti susah nih ya, kalau Falcao nih ya. Dua. Running start lagi ya, dia lari dulu. Nggak pakai. Tiga. Mesti ada lagi dong, mesti ada lagi. Yo, one take ya. Coba kita lihat sekali pakai ini gagal. Wih, empat-empatnya masuk. Dan yang keepernya mulai usaha lagi sekarang. Ada bonus. Wow. Wih. Gimana nih, gimana nih? Itu dia guys. Kira-kira bisa nggak ya kita ngikutin video si Falcao itu? Of course kita bisa. Ini deh video kita. Itu dia guys, video yang kita kirim untuk ikut Netsport Challenge. Dan gimana menurut kalian? Lebih keren video kita atau video Falcao? Tulis pendapat kalian di kolom komen dengan hashtag Falcao versus Superstar 1. Dan setelah kita lihat-lihat di Twitter, kira-kira ada gak ya yang ngirim video lagi selain kita? Dan ternyata ada videonya. Wah, ada. Nih videonya. Kita lihat. Ini sayangan kita nih ya. Iya. Wih. Oh, mau disun dulu. Wah, hebat. Nah, itu dia guys video dari Wima Rafid yang merupakan saingan kita di Netsport Challenge kali ini. So guys, kira-kira siapa yang bakal jadi pemenangnya? Jangan lupa tulis pendapat kalian ya di bagian komen dengan hashtag siapa pemenangnya. Iya, betul. Oke, kita selanjutnya akan umumkan nominasi pemenang quiz minggu lalu. Dan pengumuman pemenang ini hanya akan diumumkan lewat on air ya, jadi bukan lewat Twitter. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Netsport. And the winner of the Netsport Challenge is...
It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Itu dia guys, pengalaman kita ikut Net Sport Challenge di Net TV. Dan this is start life guys. Kadang kita tuh bisa menang dan kadang juga kita bisa kalah. Dan selamat buat Wimar Rafid yang udah menang Net Sport Challenge kali ini. Dan terima kasih juga untuk Net Sport Challenge. Kita berdua yakin Net Sport punya alasan tersendiri untuk menentukan pemenangnya. Dan kita menghargai sekali keputusan tersebut. Dan ditunggu challenge berikutnya. Profis. Oke guys, tonton terus video kita yang lainnya untuk tambah ilmu tentang skill sepak bola. Dan share semua video-video kita ke semua orang yang suka main bola dan futsal biar semakin banyak orang yang pakai skill ketika main bola dan futsal. Dan untuk subscribe channel kita, klik di sini. Dan untuk video yang lainnya, klik di sini. So guys, stay positive and do your best. Dream high, chase it, and be it.